ada tulis kambingnya. Kon ni ko. Ada ada dia di atas. Oke. Buka dari itu. Maknanya sebelum hantar tu
scan belakang lah. Ah, kena scan lah. Kalau tak dulu, kau tak ingat ada. Hantar semua yang original. Ini masalah, saya buat gini ya. Kita buat model-model kita gini. Campur kita lah. Ya, tak say. Masa anda tak boleh letak lah. Saya lagi, kita tahu. Kita buat apa biasa. Kita mana dia ajar apa lagi. Ini yang saya kena reject. Tak buat kau kan, tak buat. Ya, aku ambil lah. Ya, aku ambil. Bila kita tengok PA check dalam poin lah. Okay? Ini saya kata tadi. Timbalan PA yang boleh tulis tangan ni. Lulus. Okay? Boleh tulis tangan pertama. Okay? Sebelum event lah. NO. DMME NO. Ini saya orang check the query. Saya Boleh? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tadi saya hitung pusat. Semua sekali kita guna kuasa 54. Tunggu query lah kalau ada query kan. Sebab kalau kita nak fikir dia di pokok ke apa, inisiatif ke apa, dan kita perlu UP kepada siapa. Sebab setiap inisiatif adalah dia inisiatif kosok ke apa. District Transformation Program. Kalau nak query kak, biar query lah tanya. Kalau nak salah, kita betul. Kalau tunggu kak, tak cat program tu. Tak ada query. Tapi kalau mana atas, so setakat ni so far tak ada query lah. Dari segi kod yang saya pilih tak ada query. Selayang kak pandai. Kemudian tempat tu tempat kita nak buat. Kasi nama pembengkar tu macam biasa lah. Tarikh, masa, bilangan peserta. Okey, ada isu melibatkan makan minum. Tapi dua koding yang berbeza. Contoh koding tu 29. Okey. Student dengan ni lah. Kalau TMP main pun, kita pecahkan dia. Satu makan minum pelajar, satu makan minum guru. Dalam satu TMM yang sama, dalam satu TMM yang sama, cuba kita pecahkan dia situ. Catatan tu dia ada dua lah. Satu untuk pelajar dan satu lagi untuk guru. Sebab dia masih lagi penyanda yang sama, masih lagi masuk penyanda yang sama, iaitu pembekal makan minum. Jadi kita buat TMM tu satu saja, cuba kita pecahkan kepada dua pelajar dan juga guru. Covering letter kita tu, contoh guru 500, pelajar 500. Jadi contohnya cukup. TMM tu kita pecahkan pelajar, satu baris atas tu pelajar, dan second row tu kita masukkan ikutlah guru ke, facilitator ke, dalam satu TMM yang sama lah. Jadi covering letter kita tu tak payah letak lah. Pelajar 500, guru 500 tak payah. Jumlah tu terus je kita masukkan sikit. Yes. Walaupun masalah kita pagi tu, kecil tu yang lain pun tak pilih. Okey, gini. TMM ni untuk satu program satu TMM. Tapi satu program cuma satu dua hari. Dia dua hari pun dia buat asing dia nanti pasal satu pasal 6 dan 7. Jadi satu TMM lah, dia masih lagi satu event. Cuma je event dia tu dia buat selama 2 hari. Banking dia tu selama 2 hari. So TMM lah 6 dan 7. Tapi sekiranya dia 2 hari sekolah yang sama, skop subjek lainnya ataupun subjek yang sama tapi skop tu berbeza. Contoh untuk ni untuk pelajar Pak Kelah Tamu contoh. Itu email yang tamu. Ini untuk Pak Kelah yang terbelakang. Eh, macam satu. Bagus. Kalau macam kalau macam kau yang lepas tu, kalau ada orang Pak Kelah tu buatlah kita tunggu tak. Saya ingat program saya. Saya tu tak ada ibu musim. Saya pun tak ada.
tak ha, cukup pergi lah awak guna kawan letter saya. Kawan letter pun jadi kawan saya. Tak ingat nak jadi nama pimpin jadi kawan saya. Awak cukup pergi lah di sini. Mungkin dia tahu. Oh ya, ya. Kita ayak pergi dulu. Kawan itu 97. Tak ingat mak kawan yang kau berapa. Harga. Yang keempatnya dia punya SSM. Kemudian dia punya sijil Kementerian Kewangan. Sekiranya dia berdaftar dengan Kementerian Kewangan lah. Kalau dia tak berdaftar dalam cover letter tu, tik selalu di kotak saya buat siap-siap. Sebab daripada dia beranggapan semua supaya kita berdaftar dengan MOL. That's why saya come up dengan ada token ke dia? No, tak semestinya. Tak semestinya berdaftar dengan Kementerian Kewangan, dia ada token. Tapi untuk kontraktor hok baru ini untuk Kementerian Kewangan, dia automatically akan berdaftar dengan EP. Dia bersama dengan token. Kalau hok kamu, tak semestinya. Dia berdaftar dengan MOF, tapi tak semestinya dia ada token. Ada sijil kewangan, SSM, itu surat program berserta dengan tanda tangan lah kalau ada kehadiran. Okey, jelas berkenaan dengan dokumen-dokumen. Dia panggil TYT, dia malah Yuki. Tak apa.